dari peserta nomor 1 sampai peserta nomor 32. Selamat bermasmur bagi peserta, selamat menikmati untuk kita semua. Semoga acara ini membawa sukacita bagi kita, dan Tuhan memberkati kita semua yang hadir, khususnya lansia yang ada di Distrik 8 DKI. Lansia HKBP Distrik 8 ini, karena tanpa sesuatu tantangan atau halangan luar biasa, selalu dapat mengambil satu kesimpulan. Dan ini karena asiknya pada hari ini, puji Tuhan, terima kasih 20. Ternyata ada 32 peserta yang akan mengikuti lansia. Saya tidak berpanjang lebar lagi.
saya ditegur karena tidak boleh 5 menit dan tidak boleh lebih. Kepada kita semua, mari kita nikmati acara lansia bermasmur ini dan kita ikuti. Kami memohon panitia supaya kita ikuti dari awal sampai akhir, dari peserta nomor 1 sampai peserta nomor 32. Selamat bermasmur bagi peserta, selamat menikmati untuk kita semua. Semoga acara ini membawa sukacita bagi kita dan Tuhan memberkati kita semua yang hadir, khususnya lansia yang ada di Distrik 8 DKI. Akhir kata, saya menyampaikan, orang bijak mengatakan tiada pesta yang tidak usai, tiada gading yang tidak tetap. Apabila dalam pelaksanaan pesta paduan suara lansia bermasmur ini ada yang kurang amanan, penerimaan kami atas nama seluruh panitia, kami mengucapkan terima kasih. Dan sekali lagi kami mengucapkan juga terima kasih kepada PLD yang mempercayakan kepada kami panitia untuk menyelenggarakan pesta paduan suara lansia ini. Sekian dan terima kasih. Horas. Semua fungsionaris yang ada di HKBP Distrik 8 yang tidak kami sebut namanya satu persatu, yang kami hormati dan kami kagumi juga Aman Inam Pendeta Resor, Pendeta Fungsional, dan secara khusus ada kami lihat juga banyak Aman yang sudah pernah tugas Aman secara khusus semua panitia lansia termasuk HKBP Distrik 8 yang baru saja kita dengarkan sambutannya yang diwakili oleh Aman Ketua Aman Mangintua Sihite, dan yang sangat kami cintai seluruh lansia HKBP Distrik 8 yang hadir di tempat ini pada pagi hari ini dan yang mungkin juga tidak bisa hadir. Dan secara khusus kami mengucapkan turut prihatin karena Aman penasihat kita Aman Setua Dewi Taswe belum bisa hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Kita doakan semoga sebelum acara nanti selesai beliau bisa hadir di sini. Dan kami semua pengurus PLD HKBP Distrik 8 ini mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Distrik 8 dalam hal ini yang dipimpin oleh Aman Preses Pendeta Berdat Manik. Kami boleh sampaikan bahwa kami ada di sini adalah untuk meneruskan masa jabatan dari pengurus PLD yang baru saja berlalu dan kami baru dilantik pertengahan tahun ini. Terima kasih untuk kepercayaan ini Aman, dan sebagaimana disampaikan oleh Ketua Panitia tadi bahwa acara ini adalah program terakhir dari pengurus PLD yang baru kami gantikan. Inilah yang semula tercatat bahwa acara ini berjudul Festival Ku Lansia HKBP Distrik 8, tetapi karena situasi dan kondisi dan terutama karena kesepakatan daripada pengurus lansia DKI dan para ketua-ketua lansia di desa maupun di Huria, maka judul daripada pertemuan kita hari ini menjadi Lansia Bermasmur. Terpujilah Tuhan yang selalu memelihara kesatuan dan persatuan di lingkungan lansia HKBP Distrik 8 ini. Karena tanpa sesuatu tantangan atau halangan yang luar biasa, selalu dapat mengambil satu kesimpulan. Dan inilah
partisipasi kita semua di bawah pimpinan dari Aman Reses dan Inang Habib Koridornya. Boleh kami katakan bahwa acara apapun dari kita untuk kita, dari mulai makan sampai minum sampai rapat, semuanya dari Laksia dan Reses-Reses yang dipimpin oleh Aman Reses. Saya sangat kagum melihat prestasi daripada Distrik 8 ini. Sangat banyak yang menjadi teladan bagi kami. Semoga Aman Reses dan Inang Habib ke depan dalam rangka kita menyambut Sinode Kodam, terjadilah apa yang kita harapkan yang luar biasa. Ya, karena kita mengharapkan semua alumni daripada HKBP 8 ini boleh menjadi pemimpin di HKBP membawa kita ke kemuliaan bagi nama Tuhan. Termasuk salah satu keajaiban dari hal. Kalau kita pada saat ini bisa menikmati dekorasi yang sangat indah ini bukan daripada kami panitia dalam berdiri, tapi sumbangan dari salah satu ruas daripada HKBP keluarga besar Hidung Abang Inang Sandra. Secara terus beliau dari malam silakan pergunakan hal ini sehingga kita bisa boleh menikmatinya sangat indah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati beliau dan keluarga lebih lagi daripada berkat-berkat yang sudah diterima hari ini. Demikian juga kiranya lansia daripada HKBP di seluruh ini dengan bermaksudnya hari ini berarti kita memuji Tuhan melalui lagu pujian dan persembahan. Lagu pujian yang kita sampaikan kepada Tuhan merupakan persembahan yang kudus dan sangat disenangi oleh Tuhan. Peneliti membuat suatu kesimpulan bahwa bernyanyi adalah suatu sikap yang luar biasa. Selain untuk memuji Tuhan, tapi juga berdampak untuk kesehatan kita karena dia akan menyebutkan suatu sukacita bagi kita semuanya. Katanya itu hormon-hormon kita akan bekerja secara baik untuk memberikan sukacita dan untuk memberikan kebahagiaan bagi lansia pada khususnya. Sekali lagi, terima kasih buat panitia yang selalu yang setia menjalankan rapat-rapat dan terima kasih tadi buat semua resort dan anggota yang memberikan hati dan perhatian sehingga acara ini berjalan dengan baik. Secara khusus kepada penasehat kami mengucapkan terima kasih juga karena tanpa nasihat daripada yang sudah menjadi penasehat itu tidak ada ini akan berjalan dengan baik. Sekali lagi atas nama seluruh pengurus PMD dan yang satu di samping saya Amang Sekun kita yang selalu setia mendampingi kita di dalam setiap kegiatan, kita patut juga mengucapkan terima kasih. Dan terakhir kita mari bermasmur memuji Tuhan agar kiranya pertemuan kita ini tidak sia-sia hanya buat kita saja tapi buat kemuliaan bagi Tuhan. Kita melihat tema ini lansia katanya pada masa tua pun ya pada masa tua pun pada masa kita sekarang ini menjadi gemuk dan segar ya dan berbuah apa itu berbuah buah roh. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat menghadirkan kebaikan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik melalui perkataan maupun di dalam sikap. Terjadilah reformasi di dalam diri kita dari yang kurang baik menjadi baik dan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. The best ya harus lagi the best of the best bagi lansia HKBP Distrik 8 DKI. Sambutlah jajar lansia yang sudah disampaikan oleh Kepala Biro AMA dan lansia. Lansia berguna. Lansia berguna. Sekali lagi, lansia. Lansia. Nah, tua-tua nama tua. Sekali lagi ya, lansia.
laporan ketua panitia dan ketua PLT. Saunari masuk mahinta ibadah. Dohon hormat Tuhan Sudi Obendolio Pemboru ikon gawe suri teladan dohita naik ke ibadah. Alani tudongan panitia ketika ibadah yang di luar sana di pintu ditutup asa terhimpita. Dengan hormat pinasahan mampu inang pendeta hidup. Pendasida nandung ubanon marmian jalaratado nasida Kesalmen siap 2 ayat 15. Tamarani marfata marendi mahinta siap buku ede nomor 561 edehon debata. Asa ho Tuhan, nama ngelehon las niroha, yang ka
kesaksian-kesaksian di ED puji-pujian nanaim patupon yang ka lansia. Homa Tuhan madomani kami salbuna. Upa saat kami ma ulor namion tuadupan. Holan makasahon kuor ni anakmu Yesus Kristus Tuhan si hokok kami. Amin. Undul mahamu mari tema hitam. Buku ede 520 itu taide hon las niroha. Thank you.
Kabupaten Tiburiam, Nadong Distrik Guan Dikayon, Masahaton Puji-pujian Dut Habolekot Tuali Tuhan, Siala Gudang Ni Asi Ni Roham, Dut Dinkan Ni Basam Tuhami Sarungnya, Lekorohami Umur Nagacang, Lariyan Wantamadu Hami Mamuji, Pasangan Pembaru, Merite-ite na upatupahami ko masmur ni Huriam. Lau mamuji do pasalapun ko. Saya doktong ma asiniro hami mandongan yang dihadodon nami. Nape lam gali pamatang nami. Lai lam bergugu ma todi nami. Lau maniuk hapursyon nami manongtong. Asa dapotan hangubuan salilin jenahan. Alin diwatawa nami dari Bendo Ijang, Jaroma pamusyum nami parhide-hide, Lansia permasmur sadaryong tau hasangapon pusing pujian diho. Laos keupasona di Tuhan, Bernamno Huriam HKBP, Hodo napuna Huriam di Tuhan, Dipabakit tono akka perluas teman-teman di Huriam, Jalanunga di Riau Nasiga Nabui dipatupa selama priode Lai Martidro Salunga Adongro dikuari priode di Huriam Dipatupa Huriam do Sinudikodang di tanggal 2 saat 2 Desember di Seminari Sipohoro Sinudikodang lawan pamilin Atka pertubi perkuas di tempat-tempat di Huriam Posto rohanana di dua puluh mandalan daumi di bagasan pangkumumian mitor dimma nama ngatur sudi daumi jala gabi pasu-pasu main di Huriam maka diti merhiti-hiti akka nadi pilit ni siduri kurangi tau gabi perkobas di tomat-tomat di Huriam sonido tu akka perkobas naik kom perganti koma nama masu-masu akka namun di kubasan nasidah Asa tuk-tuk inotami Kodo mamaro sube at kaulon na sida Yang kami nasaw So ni mana kipimpinan At kapertuhin ay parang naim Pilitong mga lituan ni tanggal 2 sa 1 Desember Sa ilaw mabisik ni na sida Lawang magkuba si Huriam Asa tarpasu-pasu Huriam Magkabipi mana ni dia pe Halil ni watama namin Ngayon na magigyan Dua pasong pebuan namin panggung-gung nami pare pamarentanan butuhan yang dituhan kodo pamakit nasida jala leon mani nasida bisu kali Tuhan asal wangani roham di batulus di tomatomani pamarenta do masyarakat Indonesia bicara khusus naik patokan di negara nami do pilkada tanggal 27 November 2020 pos wananya Tuhan mardal pilkada om di bagasan panggung-gung nyom Asa gue mardala ni tulus do dengan yang benar-benar matutu angka pemimpin di tongan-tongan ni pemerintahan nami na bisu dogo siapko oleh Tuhan. Oleh ini warga manam dan beno kijam roro kami mandok maulah itu gila korupo tupan tia penyelenggaraan masmur dan sia gila korupo nasi dari Tuhan angka bisu Alani mengidoan kepada Tuhan pasu-pasu panitia dan mengkubasi mudono. Semuanya nang sudi dong itu nang mengalian rohan. Do nang mengalian keadaan. Asalui tulus mudono. Pasu-pasu nang nasi dari Tuhan. Semuanya mana tuan karena nengro. Saya pasu-pasu nang dapat kubasi di panitia tahu kasar kapok di Tuhan. Semuanya oleh Tuhan nang pengurus ini dan siar distrik baru di Kayon. Leon di Nasida Gua di Tuhan mandalanya ke program anak patu bawa Nasida Gua di teman-teman di dan siar di Huriamon. Jalan saya pergi suci Nasida di Tuhan. Alami ini kita kasih pos di roh adukan yang membuat Nasida asa hot pembal yang gugu kaki pasor doh bisu. Cara khusus doh pasor kali Tuhan buat Nando amang sintua di Kutasori. Penasehat ni muan lansia distrik di Kayon. Natongon kapalan do pasona le Tuhan terganggu hahi pasona.
Malibutuhan ng mga guro pagdawni, alani sa huma na mga liyong hamalumon. Dala kosrohan ng mga Tuhan, ibu iba na rapot tangi, mamuji do pa sa kapungko. Aliti wanda manang na diba nuwa ginjan, so po kami mapanginuan na noong pakikitangi ang dua sabato. Jangan lupa ete puji-pujian, naik batu bagiun di sebuah kalansia di Muriam, nado di acara lansia bermasuk rong. Lalu sebuah renang itu sebuah pinong pernya kalansia, nado di disini lewanan di dia pindah. Saya pahir pun mata kamu dah berdiri, ma masuk-masuk selalu, asal tahu nasika, mencalu pasu-pasu, do menguji pasangan pengguarmu. Mara hindi-hindi anak ng Jesus Kristus na kumakumpani. Amen. Upasahan tayo mga patikian, kor atau panglansia, atau BP Distrik Walu DKI Jakarta. Thank you.
Asiro amani hamudo damai sia Tuhan di mata mata dan bahosia anak-anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan Tai. Amin. Oras manita saluna. Amangina no kundoli kumbor na hina kolongan. Mamorhati hina masa hatu nakit di pujian di hari sederion. Kompartu tema ni ulot taksian pasal Mesia 2 ayat 15. Sae mar inopari do kenasida nang dung ubano marmiak jala ratado nasida pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Sian partikian ngelubi ngelewat oke seharusnya 945 sudah pada cara berikutnya. Puji ma pasahato jamitaon macejepet jelang mudah-mudahan bui sahat toma ni jamitaon alani ba kura-kura mengerti maham nak gula-gula kita ni emang nanti perjolo amalinan semudua sangat luar biasa gagasan di panitia merancang gulongon. Tidak disebut dengan festival, tidak disebut dengan pertandingan, tetapi lansia permasmur. Dulu itu topik mana tema di ulang tahun. Memang ada beberapa kata yang perlu dijelaskan. Alaihidup di sini, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Biar aku berdalam 6 bulan, baik, jadi mokok, baik, bantuan, gemuk. Kita semua takut gemuk. Alani rumah orang mainan memang siap dia tidak bahasa di hata mata di dokon marmia. Terjemahan bahasa Inggris besok ini dok marmia. Memang di hata nasi dokon kota nai isi dope minta. Terjemahan New English Version di dokon vitalitasnya masih ada. Dia masih bertenaga vital, tenaganya masih ada, vitalitasnya masih ada. Apalagi mulai dokon, saya marmino pari di Indonesia, nang dungu bano. Wah, musik kok tak tulis. Marmino pari, memang ada marmino pari dari tubuh ini, bahkan ini. Tubuhnya nabi, tubuh ini pahamu ini, bahkan ini pahamu sudah keluar. Tetapi lihatlah luar biasanya firman Tuhan ini mendorong kita semua manina, mendorong kita bagaimana kita hadir sebagai ciptaan Tuhan. Alado dua orang diicam itu ucam itu sudah dikuari nak perjuli maka perjahat mana menunjukkan oleh orang dapat dua orang iman dan tubuh nasiduan dihadir disebabkan di pelataran Allah yang tumbuh yang hidup di pelataran Allah dia lupa dari mana. Jadi orang-orang yang tumbuh yang hidup di pelataran Allah digambarkan seperti ayat 15 panik temaon pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Sekali lagi gemuk di sini jangan diterjemahkan dengan ukuran tubuh kita. Karena saya yakin kita semua berusaha untuk tidak gemuk, apalagi pada masa tua. Asona kopratu daging, mengiru akapan naik. Tetapi yang dimaksudkan adalah gemuk di sonai dokna lima, di sidope gugupa, di sidope tenaga, di sidope vitalitas pa. Dan bu kita pakai tu lompoli rohani di mata. Maka pada yang 16 dijelaskan, itu dia ma'ahama perbuwi. Apakah buah-buah yang harus kita hasilkan kalau hidup kita hidup bertumbuh berbuah di pelataran Allah? Hidup kaya sakudono mangaritaon bercerita marturi-turian tarikun tuha belgeon di mata partano batuan pai dan arom hadi duhur di bagasa liwana. Maka buah yang dimaksudkan khusus untuk kita pada hari ini amanginan iman bercerita marturi-turian tarikun tuha belgeon di mata
Lewat apa itu salah satunya dalam lewat lagu musia. Lewat mazmur. Maka mazmur-mazmur yang kita sampaikan edisi musia tanda pasangan dari Stereo Tima menceritakan Mamari Tahun, Pahua, Nanti Orang Berjakupa. Berceritalah Mamina. Itu menjadi salah satu buah yang paling sederhana tapi nyata kita hasilkan pada hari ini. Bercerita tentang perbuatan-perbuatan Allah. Mamari Tahun, Papa Henan ini Wata. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini menjadi teladan tiruan Nauli, tiruan Nalingga, Waka Sudut Noposo. Saya tahu tadi sudah ada sampai di sini jam 8, jam 7 bahkan. Khusus penentuari warga Lideres nomor 3 Ramu Amanginau pun nomor 1 Rusia, tapi mereka berangkat jam 5 pagi. Aku mau kita berangkat kemarin karena jam 5 pagi sudah disebutkan jam 9 baru mulai. Suatu masa kita mau kemungkinan itu datang jam 5 pagi sudah berangkat. Amanginau tiruan anak sebagai tes nomor 5, konsistensi, komitmen mengenai duit yang tak pertikian, hidup asuruan yang kelansia, komitmen yang tak pertikian, konsisten yang tak janji, naon dudukon. Alam ini yang membina itu juga buah-buah yang sangat bernas. Parbuwe nama cekong bina, buwe gabi tiruan kepada generasi-generasi berikut. Napa dulu rumah? Perbuwi dia mah si perbuwi onok tasya ulok tasya dari onok kompaktu warni ulok onok lansia permasmo dan ada esok kontestasi dan ada esok persaingan menang terkira kematai song musuh kumano lalu kuna aku maras ini tak kira mbak tusia untuk hadirah pandanglah sebagai sahabat amalina sahabat nah di malus Tuhan tadi memang uli kurtibion. Nah tuari tapi ini kor-kornya kandungan dalam perjuangan modim. Bersyukurlah nama aku belum disebutkan begitu. Bayangkan kalau nama kita disebut semalam, kan tidak ada lagi di sini. Malam ini itu tahun lalu, akhir ibu kita berjumpa musim. Dan ini aku lebih kuarta, omak kor-kor ini kandungan dalam perjuangan. Dan ini aku tadi sih, terminta makan ini. Selari, kan itu aku biar, saya tidak mau tahun depan nama aku disebut. Dengan menjaga ahimah sokta, rohanta, pikiranta. Allah saya panggil dulu Tuhan baik kejam umur Allah pun ada jam umur sehat pikiran sehat roha Allah akan menambahkan itu terus berproses itu pasti berproses. Maka orang bijak katakan menjadi tua itu suatu kepastian, tetapi bijak dan berbuah adalah pilihan. Maka jadilah lansia yang bijak dan berbuah. Aiti kimet mekpe ngagar proses menumai. Mulai sekarang, mulai kalau seorang umur tibion, dia sudah berproses menjadi tua. Itu mulai hati Inggris kan manukun umur ahai dokong. Manukun umur. How old are you? Mulai terjemahan langsung kan, gak sedia tua kok. Padahal masih bermati. Kita akan terus doakan proses menjadi tua. Dan mungkin doa kita merasa semangat kita. How young are you? Sedia kau seumurai, kau rata semuanya. Kita sepertinya melawan arus kalau kita berkata seperti itu. Menjadi tua itu pasti. Yang belum pasti adalah bijak dan berbuah. Saya pastikan Amang Inang akan hadir di sor. Sudah kita akan yang dituntut Tuhan semakin tua di pelatarannya dan pasti menghasilkan buah-buah yang baik. Kantor mengurus lebih kita dihasilkan on. Paluasan itu kata selamat bermasmur, selamat berbuah, teruslah gemuk dalam hati masih kuat, masih segar, daun-daunnya masih segar, ketah-ketahnya masih ada, tenaganya masih ada. Alesio pangatusion ni mulai dokon marpino pari dokon esida nandung ubanon marmiak jalan rata. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Saya rasa hormat
tuah kemanginan pendita risok nah hadir risok mendampingi boleh tepuk tangan tuah kapal di kantong nah kapal luar biasa presiden hadir di sini manggilnya semangat biasa manginan maaf ke dulu mau kan gitu karena mereka kamu di sini mau kan nah siap kami ya dulu langsir lagi kalau di kira sisi tolong dan mau tapi saya yakin mereka akan lebih bijaksana mengarahkan panggil semangat bapak lansia sesuai dengan apa yang kita hasilkan nanti sekali lagi bukan festival bukan kontes masih tapi semangat mata kita mau termasmur memuji nama Tuhan amin pantang yang lain melihat ya Tuhan ya sini rohan nah makehe rohana menjadi sekalian asamu lebih kudus sami kata tadi umur dihasilkan menon para semua kami makin hari nang buku gan marmiak jalan rata songon hatarida ini molope lam tumatoras nggak jadi kami homolus simalolo mingor tinggol reukuri huli mamotar simajuju limu limu terjadi alai totoku bagaimana kami perbuih lagi kan songon hatarida. Sudah sampaikan ada waktu
perhatikan bersama. Lagu saya tahu mau alirha. Rekan panitia, tolong ditutup pintunya dan kita akan pergi. Terima kasih. Thank you.
luar biasa. Kami persilakan tim yang untuk berfoto. Thank you.
Oh,
sangat luar biasa. Oh.
Tuhan yang mulia. Thank you.
luar biasa. Oh!
Thank you.
Siap-siap, KBP kayu tinggi.
dilanjutkan dengan kalideres. Kalideres. Kemudian HKBP Petukangan. Oke, anak sekolah ya, menerima dari perwakilan Petukangan. Dilanjutkan dengan HKBP Damai Pulau Jahe. Kita sini, Mas. Kita sini. Kamera, kamera, kamera. Kalau dilihat memang dipermudah, HKBP Pulau Jahe. HKBP Cijantu. Kamera, kiri sini 32, ke sini 321. HKBP Kebuat. Belum ada Cijantu. Pembina, dilanjut